Selamat sore. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial nyambungin layar HP ke TV dengan aplikasi Google Dongle Anycast. Pertama, kita buka yang di dalam kardusnya ada ini pak kabel sama alatnya lah dari dongle Anycast buat ke TV. Ada dua sama buku panduannya di dalam tuh. Terus yang ini kita sambungin ke alatnya. Sini tuh kayak gini. Ya. Terus kita masukin ke USB-nya tuh yang ada di TV kita. Tes. Alatnya USB-nya dimasukin di bawahnya, biasanya semua TV bisa, HP semua HP juga bisa mudah-mudahan. Setelah masuk di TV LCD-nya kita pencet input, terus tempat aplikasi kita ke bawahin kan, ini di atas. Terus kita ke bawahin, ada tombolnya, alatnya di alat, tombol ke bawah. Kita sambungkan ke HP, buka WiFi HP. Saya menggunakan HP Vivo. Kita buka WiFi. Nah. Terus ya, ketemu di situ Anycast. Sambungkan aja langsung. Sambung. Ya, udah mulai terhubung. Nah, udah masuk ke TV tuh. Sudah bisa terhubung dengan TV ya. Ya, coba kita jajal tes ke YouTube. Mana YouTube? Nah, ini YouTube. Tuh. Ya, coba kita setel. Sudah ya, makasih tersambung. Jangan lupa like dan subscribe. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.